Hai pemirsa, kita jumpa lagi dengan channel Ardi Winangun. Kali ini kita berada di Jalan Tamrin, Jakarta. Sebelum melanjutkan menonton video ini, subscribe, like, dan komen ya, agar kamu dapat menonton video-video berikutnya. Setelah sukses pembangunan MRT fase pertama yang terbentang dari Lebak Bulus hingga Bundaran HI, saat ini pemerintah Jakarta hendak mengembangkan pembangunan MRT fase 2. MRT fase 2 tersebut akan menjulur dari Bundaran HI hingga Ancol dan Kampung Bandan. Saat ini sudah terlihat pembangunan MRT fase kedua di Jalan Tamrin, ada dua titik pembangunan MRT fase 2. Yang pertama berada di depan Tamrin 10 tempat kuliner dan di depan Kementerian Agama. Titik kedua adalah berada di pertemuan antara Jalan Tamrin, Jalan Medan Merdeka Barat, Medan Merdeka Selatan, atau tepatnya di depan Air Mancur atau Patung Kuda. Yuk kita lihat titik-titik pembangunan di dua tempat di Jalan Tamrin dari pembangunan MRT fase 2. Nah, inilah terlihat titik pembangunan MRT fase 2. Lokasinya persis di depan Tamrin 10 tempat kuliner masyarakat Jakarta. Juga lokasinya berada di depan Kementerian Agama Republik Indonesia. Ini lokasi dari titik pembangunan MRT fase 2 yang berada di depan Tamrin 10. Pada tanggal 17 terlihat banyak masyarakat yang bersepeda. Ini terlihat jelas tulisan proyek MRT Jakarta fase 2. Mari kita lanjutkan melihat proses pembangunan MRT fase 2 ini. Begitu panjang titik pembangunan MRT ini. Ini sepertinya nanti akan menjadi stasiun. Nah, di sekitar sinilah titik pembangunan MRT fase 2 yang berada di Jalan Tamrin. Di tengah masa pandemi COVID-19, pembangunan MRT fase 2 ini terus dilakukan. Meski demikian, dalam proses pembangunan itu
menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat. Permakluman dari proses pembangunan MRT fase 2. Ini merupakan salah satu titik-titik dari pembangunan MRT fase 2 yang berada di Jalan Tamrin. Juga merupakan tanda titik-titik pembangunan MRT fase 2. Titik pembangunan MRT fase 2 yang berada di Jalan Tamrin tidak hanya di depan Tamrin 10 atau depan Kementerian Agama, namun juga di pertemuan antara Jalan Tamrin, Jalan Medan Merdeka Barat, Medan Merdeka Selatan, dan yuk kita lihat pembangunan MRT yang kedua di pertemuan jalan-jalan tadi. Nah, itu salah satu lokasi pembangunan MRT yang persis di samping gedung Bank Indonesia. Nah, yang dari kejauhan juga terlihat titik pembangunan MRT fase 2. Itu dia pembangunan MRT fase 2 yang berada di pertemuan jalan tadi, atau tepatnya persis di dekat air mancur atau patung kuda. Masuk jalur sepeda. Cukup panjang juga titik pembangunan ini. Nah, persis di depan air mancur dan patung kuda, pembangunan MRT fase 2 ini terlihat dengan sangat jelas. Ini dari pembangunan yang ada. Bila tadi penampakan pembangunan MRT fase 2 di depan Tamrin 10, ini penampakan dari pembangunan MRT persis di depan kantor Kementerian Agama. Ini dia pembangunan MRT fase 2 yang persis berada di depan kantor Kementerian Agama. Yeah.